Innalillahi, detik-detik kepergian King Nasar bikin merinding. Isak tangis rekan artis pecah. Dangdut Nasar dikabarkan meninggal dunia hingga membuat isak tangis rekan artis pecah. Kabar tersebut diunggah oleh kanal YouTube Portal Jurnalis. Video tersebut memiliki judul Innalillahi Isak Tangis Rekan Artis Pecah Iringi Kepergian King Nasar. Thumbnail video tersebut pun memiliki keterangan, detik-detik kepergian King Nasar bikin merinding, tangis histeris keluarga makin tak terbendung. Dalam video terlihat sosok pria yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit dengan kepalanya ditutup oleh perban yang diduga King Nasar. Tak hanya itu, tampak foto sosok pria mirip King Nasar tengah sakaratul maut dan sedang ditolong oleh seorang wanita ahli supranatural. Hingga kini video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 4.400 penayangan. Lalu benarkah King Nasar dalam keadaan kritis hingga akhirnya meninggal dunia? Setelah menonton video yang berdurasi 3 menit 20 detik itu tidak ditemukan bukti valid atau pernyataan resmi bahwa King Nasar kritis hingga meninggal dunia. Narator dalam video hanya memberikan informasi tentang King Nasar yang dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan. Tidak ditemukan pula bukti terkait kabar dalam judul video tersebut. Diketahui hingga kini King Nasar masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Jadi kesimpulannya, dengan demikian klaim yang menyebut King Nasar kritis hingga meninggal dunia termasuk berita palsu atau hoax. Pengunggah hanya menggiring opini dengan mengedit foto dalam thumbnail. Berita meninggalnya King Nasar merupakan konten dimanipulasi. Innalillahi, King Nasar meninggal dunia usai terjatuh di kamar mandi. Kondisi kesehatan King Nasar belum lama ini dikabarkan kurang membaik. Pedangdut bernama asli Nasar Fahad Ahmad Sulkar sempat dirawat di rumah sakit. Di tengah kabar tersebut muncul pula narasi yang menyebutkan bahwa King Nasar telah meninggal dunia gara-gara terjatuh di kamar mandi. Informasi tersebut disebarkan oleh channel YouTube Trend 7 Official. Demi meyakinkan, thumbnail video menampilkan sebuah mobil ambulans. Ada foto Irfan Hakim, Lesti Kejora, Inul Daratista, dan juga Musdalifah. Innalillahi, artis Nasar meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi. Begitu narasi yang beredar. Berdasarkan penelusuran tim metrosara.com, informasi dalam video yang disajikan adalah salah. Video memperlihatkan program foto-foto artis yang sedang melayat ke rumah duka. Sebut saja ada foto Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu. Namun foto-foto itu merupakan hasil editan semata dari beberapa peristiwa pemakaman. Hingga akhir tidak ada informasi terkait meninggalnya King Nasar. Narator membeberkan berita duka pelawak senior Betawi Haji Nasa Amir. Setelah ditelusuri, memang benar pelawak senior itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, video berjudul Innalillahi Nasar meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi adalah hoax. Bukan King Nasar yang meninggal, tapi pelawak senior Haji Nasar Amir. Innalillahi, tepat pukul 16.45, King Nasar meninggal dunia. Isak tangis sahabat artis makin histeris. Penyanyi dangdut Nasar Fahad Ahmad Sulkar alias King Nasar belakangan ini menyedot perhatian publik pasalnya kondisi kesehatan King Nasar baru-baru ini dikabarkan melemah.
Bahkan King Nasar sampai harus dilarikan ke rumah sakit dengan tangannya yang diinfus serta bagian hidung yang terpasang oksigen. Di tengah kondisi tersebut, kali ini justru beredar kabar jika Nasar telah meninggal dunia pada pukul 16.45. Kepergiannya itu disebut membuat isak tangis deret sahabat artis semakin histeris. Hal itu disebarkan melalui salah satu video di kanal YouTube Anak Lorong yang diunggah pada hari Selasa. Innalillahi, tepat pukul 16.45 Nasar meninggal dunia, isak tangis sahabat artis semakin histeris. Begitu bunyi narasi yang ditulis pengunggah pada judul video. Seakan meyakinkan, thumbnail video juga menampilkan foto King Nasar yang telah dibingkai. Kemudian ada sederet artis seperti Anwar, Ikke Nurjanah, serta mantan istrinya Musdalifah yang terlihat menangis. Sejauh ini video yang dibagikan kanal YouTube dengan jumlah subscriber 151 ribu itu telah ditonton lebih dari 3,1 ribu kali kurang dari 1 hari. Lantas benarkah klaim video berdurasi 2 menit 43 detik itu? Setelah disaksikan secara utuh, ternyata video tersebut tidak menyajikan informasi yang sesuai dengan judul dan thumbnail yang disajikan. Pada awal tayangan, video tersebut menampilkan suasana para pelayat yang memenuhi pemakaman. Lalu transisi berpindah memperlihatkan potret sederet artis seperti Krisdayanti, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu hingga Maya Estianti yang mengenakan pakaian serba hitam khas pelayat. Namun setelahnya, narator justru menjelaskan kabar duka yang datang dari pelawak senior asal Betawi bernama Haji Nasar Amir. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar duka dari Nasar Amir memang benar adanya. Namun mendiang sudah meninggal dunia 13 tahun yang lalu, tepatnya pada 8 Maret 2010 silam. Sementara itu, melansir Instagram @kingnasar88, pelantun lagu seperti mati lampu itu diketahui kondisinya justru semakin membaik meski masih harus menggunakan selang oksigen dan terbaring di ranjang. Bahkan sudah 2 hari kebelakang, King Nasar nampak ceria menyambut para sahabatnya seperti Karen Delano, Inul Daratista, Ruben Onsu, hingga mantan istrinya Musdalifah yang datang menjenguk. Maka dari itu dapat dipastikan jika kabar meninggalnya King Nasar yang disebarkan oleh kanal YouTube Anak Lorong merupakan berita hoax. Tayangan video juga dapat dikategorikan sebagai false connection lantaran isi dan judul berita yang disajikan tidak sama.